Kabupaten Berau berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara dengan ibu kotanya Tanjung Redeb yang memiliki luas wilayah seluas 34.127,47 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 yang tersebar di 13 kecamatan yaitu sebesar 210.135 jiwa. Kabupaten Berau memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar yaitu seperti batu bara, kehutanan, perikanan, perkebunan, dan lain-lain. Terdapat pula potensi pariwisata yang cukup menjanjikan sebagai salah satu daya tarik bagi wisatawan baik asing maupun domestik. Pariwisata sebagai salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Berau telah membawa multiplier effect kepada masyarakat di Kabupaten Berau, yaitu dengan tumbuhnya hotel, penginapan, cottage, homestay, serta restoran, baik di ibu kota Tanjung Redeb maupun di objek wisata. Atas dasar hal tersebut, Dispenda Berau melakukan terobosan inovasi dengan judul Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau disingkat dengan SPTPD dengan sistem informasi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Berau. Adapun langkah-langkah dengan pertama melakukan konsultasi dengan coaching, yaitu dengan Bapak Profesor Dr. Insinyur HM Aswin MM dalam rangka menginventaris isu-isu strategis yang perlu ditangani. Kesimpulan rapat putuskan yang akan dijadikan isu strategis adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya hotel dan restoran dalam menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah yang disingkat dengan SPTPD secara online. Pertemuan dengan Bapak Bupati yaitu Haji Muharram SPD MM untuk mohon arahan penggarisan dalam rangka rencana gagasan proyek perubahan tersebut. Untuk menyampaikan surat dari PKP 2 Alam sekaligus mohon kesediaan Bapak Sekda selaku mentor dan juga menyampaikan telaan staf terkait dengan gagasan inovasi yang akan diambil. Dan pada prinsipnya Bapak Sekda menyetujui dan rapat koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pemantapan gagasan perubahan dengan pimpinan rapat Bapak Sekda dengan peserta asisten administrasi umum, pimpinan Bank Kaltim, pimpinan Bank BNI, pimpinan BRI, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Satpol PP, Inspektorat, Bapeda, Bagian Hukum, Bagian IT, dan jajaran Dispenda. Presentasi dilakukan oleh Kadispenda dengan kesimpulan rapat bahwa seluruh stakeholder mendukung inovasi yang akan dilaksanakan Dispenda. Dan koordinasi dengan pihak perbankan yaitu Bank BNI dan BRI dengan melakukan presentasi oleh BNI dan BRI dalam rangka mendukung program. Pihak perbankan pada prinsipnya sangat mendukung atas inovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dispenda. Dukungan-dukungan persetujuan secara bertahap telah dilakukan mulai dari Bapak Bupati, Bapak Sekda selaku mentor dan pimpinan perbankan. Pada dasarnya saya mendukung kegiatan ini, ya saya berharap kegiatan ini nantinya bisa terrealisasi karena saya kira di saat era sekarang ini sudah saatnya kita menggunakan teknologi yang tadinya kita manual, jemput bola dan lain sebagainya. Nah nanti kita akan laksanakan melalui teknologi ya, informasi dalam hal ini online. Nah, saya kira dengan program ini nanti banyak manfaat yang kita peroleh. Ya. Pertama kita wajib pajak itu dengan mudah bisa melaporkan dan membayar pajak. Kemudian kita juga menghindari yang selama ini kita tatap muka dengan wajib pajak. Nah nanti tidak ada lagi tatap muka dan mereka langsung melaporkan sendiri, membayar sendiri, tentu melalui bank-bank persepsi yang nanti akan ditunjuk. Nah, jadi pada dasarnya saya kira saya sangat mendukung ya kegiatan ini.
Dan ini sudah kita adakan pertemuan dengan stakeholder yang terkait. Nah, pada prinsipnya juga mereka sangat mendukung kegiatan ini, ya. Kita berharap ini nantinya bisa terrealisasi tentunya, didukung oleh anggaran, ya, yang ada. Paling tidak sudah berlaku di tahun 2017. Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Timur, terdiri dari 13 kecamatan, memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satunya adalah potensi wisata. Berdirinya hotel dan restoran merupakan salah satu dampak dari potensi wisata tersebut yang tentunya memberikan benefit kepada meningkatnya pendapatan asli daerah melalui sektor pajak. Dinas Pendapatan Daerah selaku dinas teknis berupaya untuk selalu melakukan inovasi-inovasi agar pendapatan daerah dapat meningkat yang diselaraskan dengan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi, yaitu dengan pembangunan sistem informasi pajak hotel dan restoran yang berbasis Android yang disingkat dengan SIMPORE. Tahapan milestone telah dilakukan, diawali dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan tim efektif, baik internal maupun eksternal, kajian referensi ke daerah lain seperti Balikpapan, Magelang, Bogor, Depok, demikian juga dengan instansi eksternal, BPKB Pusat juga dilakukan untuk seri. Pertemuan dengan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur juga dilakukan untuk menjajaki kesiapan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Berau dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur tentang penerimaan pembayaran yang berbasis Android. Pertemuan dengan Coach juga dilakukan. Sosialisasi kepada wajib pajak dilakukan baik melalui pertemuan media massa maupun dengan dialog interaktif di RRI Samarinda. Kenapa SIMPORE ini menjadi penting buat Berau? Dari sisi teknologi, ini berarti memang sebuah proses yang memudahkan masyarakat untuk membayar pajak daerah. Pembahasan peraturan bupati juga dilakukan mulai tingkat pemerintah kabupaten sampai ke pemerintah provinsi Kalimantan Timur untuk dievaluasi. Launching SIMPORE untuk pelaporan SPTPD dan pembayaran secara Android. Secara resmi saya nyatakan di launching pada hari ini. Simulasi hotel dan restoran. Jadi pertama kita harus download aplikasi SIMPORE. Ya. Buka Play Store. Ya. Setelah itu kita cari pencarian. Ya. SIMPORE. Kita download. Iya. Pemasangan kita terima. Iya. Minta dari Dinas Pendapatan Daerah. Iya. Dan diberi password ID-nya seperti ini. Oh. Tinggal nomor ini kita masukkan ke user ID dan passwordnya juga kita masukkan. Nah, muncul untuk pembayaran pajak. Kita klik Shift Assessment Hotel dan Restoran tanggal 31 Mei. Nah, omset kita di bulan Mei sejumlah Rp27.040.000. Oke. Tinggal kita contreng, terus kita klik ini
Beranda Home. Nah, nih tinggal kita save. Langsung tertera di situ. Iya. Atas nama Haji Danu Santi. Iya. PPPD, jenis pajak restoran, pajak di bulan Mei, total pajak Rp2.704.000. Nomor bayarnya ini. Untuk membayar ke Bank BPD, kita buka aplikasi SIM Bank Kaltim. Iya. Terus SMS banking, pembayaran. Pajak, berang, restoran. Nah, nomor billing yang tadi kita masukkan di sini. Iya. 21. Nah, itu muncul. Sesuai dengan jumlah yang sudah kita bikin di SIMKORE tadi. Iya. Lanjut. Transaksi berhasil. Oke. Nah, untuk melihat apakah sudah terbayar apa belum, bisa kita lihat di inbox. Rp112.000, Rp160.000, Rp160. Dirangkai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Berau dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur tentang penerimaan pembayaran yang berbasis Android dan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dan Pimpinan Cabang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Tanjung Redeg. Saya selaku Bupati Kabupaten Berau merasa bersyukur dengan launching SIMKORE ini yang paling tidak memberikan kemudahan kepada pemilik hotel dan restoran dalam melakukan kewajiban pajaknya. Nah, ini juga inovasi dari Dispenda, dari Pemkab Berau yang patut kita apresiasi dan mudah-mudahan. Saya mengucapkan selamat terutama kepada Bapak Bupati Kabupaten Berau dan seluruh jajaran khususnya Dispenda. Banyak manfaat yang kita peroleh. Pertama, kita wajib pajak itu dengan mudah bisa melaporkan dan membayar pajak. Aplikasi SIMKORE cukup bermanfaat, cukup memudahkan kami sebagai pengusaha restoran, pemermakan. Kami berterima kasih sekali kepada Dispenda karena telah meluncurkan suatu sistem yang bisa memudahkan kami dalam hal pembayaran pajak. Kami Dispenda berkomitmen meningkatkan pendapatan daerah. Super Team! Kami!